Selamat datang di channel Deretan Selebritis, yang akan memberikan kabar-kabar terbaru dan terupdate. Sebelum lanjut, jangan lupa luangkan waktu Anda sebentar untuk like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan video selanjutnya dari kami. Gala Sky harus mengonsumsi susu formula agar gizinya tetap terpenuhi. Pasalnya, sejak ibunya bernama Vanessa Angel meninggal akibat kecelakaan, otomatis air susu ibu, ASI pun terhenti. Putra mendiang Vanessa Angel dan Bibi Ardiansyah itu rupanya biasa mengonsumsi susu dari merek ternama yang harganya mahal. Hal ini membuat Dodi Sudrajat kembali kena sentil warganet. Soal susu Gala Sky muncul ketika Fuji membuat sesi tanya jawab di Instagram Story. Putri bungsu Haji Faisal itu mempersilahkan warganet untuk bertanya apapun kepadanya. Nanya apa? Tulis Fuji dalam unggahannya, melansir matamata.com, Kamis, tanggal 26 Mei tahun 2022. Salah satu warganet lalu bertanya soal merek susu yang biasa Gala Sky minum. Kekasih Tarik Halilintar itu langsung menanggapi pertanyaan dengan membagikan tangkapan layar hasil pencarian Google berisi merek susu yang dikonsumsi Gala. Gala Sky ternyata biasa disuguhi susu formula dari salah satu merek ternama asal Tokyo, Jepang. Keluarga Fuji memilih produk susu dengan kemasan yang juga menggunakan huruf Jepang. Unggahan Fuji kemudian dibagikan ulang oleh akun TikTok @random_neng pada Selasa, tanggal 24 Mei tahun 2022, dengan menyertakan perkiraan harga susu formula tersebut. Rupanya susu dari merek tersebut biasanya dijual dengan harga sekitar Rp574.000 per kaleng. Fakta tersebut jadi perbincangan hangat di kalangan netizen. Sejumlah warganet menyentil nama Dodi Sudrajat usai mengetahui soal merek dan perkiraan harga susu Gala Sky. Pertanyaan buat kakek Dodi. Mampu gak kek? Kata warganet. Putih ngeser buat yang mau rawat Gala, sanggup gak tuh susu harga segitu? Sebulan berapa? Belum kebutuhan lain. Semangat terus Uti dan keluarga, tulis warganet lainnya. Kawan-kawan, kalau Gala sama Pak Dodi gimana? Jelaskan, komentar warganet. Tak sedikit warganet yang menyoroti cara Fuji dan keluarga dalam memenuhi kebutuhan Gala Sky setelah ditinggalkan oleh kedua orang tuanya. Fuji pernah bilang susu Gala udah di stok buat 3 tahun. Bayangin berapa duit tuh udah, tulis warganet. Kalau Pak Haji nyata kasih sayangnya, makanya rezeki anak-anaknya tidak pernah surut. Allah bersama orang baik karena jaga anak yatim piatu, tulis warganet. Di sisi lain, Puput Pujiarti blak-blakan ungkap borok Dodi Sudrajat selama menikah, tak pernah punya uang, malah dinafkahi istri. Polemik Dodi Sudrajat dan mantan istrinya berbuntut panjang. Borok ayah Vanessa Angel itu dibongkar habis-habisan oleh mantan istrinya, Puput. Mantan istri Dodi Sudrajat, Puput membuat pengakuan mengejutkan. Puput mengungkapkan Dodi tidak pernah memberikan nafkah untuk anaknya pasca cerai. Dikutip dari kanal YouTube Selop Oncam News, Rabu, tanggal 25 Mei tahun 2022, Puput mengakui kini harus berkata jujur. Iya, aku harus bicara jujur, kalau dia ngasih aku bilang ngasih, kalau dia nggak ngasih aku harus bilang apa adanya, jelas Puput.